Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dikabarkan akan menjadi menteri pertama yang pindah ke ibu kota Nusantara. Basuki mengungkapkan dirinya beserta istri berencana akan pindah ke IKN dan berangkat pada bulan Juli 2024. Hal ini Basuki ungkapkan usai melakukan pemungutan suara di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi pada hari Rabu 14 Februari 2024. Diketahui, Basuki akan tinggal di rumah tapak jabatan menteri yang kini masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan progres rumah tapak jabatan menteri di IKN telah mencapai 78% per 8 Februari 2024. Hal ini disampaikan langsung Danis saat di kantor Kementerian PUPR, Jakarta pada 16 Februari 2024. Menurut laporan, total rumah tapak jabatan menteri tersebut akan dibangun sebanyak 36 unit. Kawasan rumah menteri berada di Persil 104 dengan luas 10,6 hektar dan Persil 105 dengan luas 9,1 hektar. Sedangkan untuk desain rumahnya telah disiapkan dua tipe, yaitu tipe downslope dan tipe upslope, dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1000 meter persegi.